Daerah atau PPUD Kabupaten Deli Serdang merupakan satu-satunya pusat penjualan produk unggulan di Kabupaten Deli Serdang yang diresmikan pada tanggal 16 Mei 2019 oleh Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang dan terletak di Jalan Medan Lubuk Pakam, kilometer 20,5 Kecamatan Tanjung Merawa. Di lokasi PPUD ini juga disediakan produk UKM berupa kain tenun khas Deli Serdang, aneka jajanan, dan produk hasil pertanian, serta aneka bibit tanaman lainnya. Salah satu keunikan lainnya tentang PPUD ini dapat juga dijadikan sebagai tempat bermain, berwisata, karena lokasi yang indah dan asri dengan berbagai macam fasilitas dimulai dari tempat belanja, kafe, tempat bermain anak-anak, dan perpustakaan. Lokasi pembibitan yang ada di PPUD merupakan sarana pembelajaran dan wisata bagi pengunjung yang datang ke PPUD Kabupaten Deli Serdang. Taman yang indah dan asri di lokasi PPUD merupakan gambaran program kerja Bupati Deli Serdang dengan program berseri. Bunga-bunga yang tertata rapi menambah keindahan di taman PPUD. Untuk meningkatkan minat baca masyarakat Deli Serdang, PPUD juga menyiapkan perpustakaan atau rumah baca yang merupakan fasilitas yang disediakan untuk pengunjung. Tempat bermain bagi anak-anak juga tersedia, yang merupakan sarana pendukung untuk meramaikan lokasi promosi PPUD. Sebuah bangunan yang berdiri megah di atas kolam adalah tempat yang paling disukai para pengunjung untuk beristirahat dan menikmati suasana indahnya lokasi PPUD Kabupaten Deli Serdang serta tempat berselfie ria. Sudah cukup baik, ya kan? Cuman fasilitasnya masyarakatnya belum tahu lagi, belum tahu persis kayak mana. Jadi ya kalau bisa dipercepat supaya bisa ramai gitu. Supaya bisa rame gitu. Ini kan belum lagi kan gitu. Iya. Dari Kecamatan Tanjung Merawa, Kabupaten Deli Serdang, Tim DS TV Wisata